Pertanyaan yang berikutnya tentang puasa Rajab atau ibadah-ibadah di bulan Rajab. Ya, Mojang-Bujang, ada banyak dalil tentang keutamaan puasa, sholat di bulan Rajab. Tapi sebenarnya dalil-dalil itu hampir semuanya dhaif, ya. Yang Mojang-Bujang terima lewat share itu rata-rata dhaif. Yang sahih adalah hadis yang umum, ya. Tapi bukan hanya Rajab. Jadi Nabi menyuruh agar kita meningkatkan ibadah di bulan-bulan yang meningkatkan ibadah di bulan-bulan yang dimuliakan. Apa itu? Ya, Muharram, bulan yang dimuliakan tuh Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi yang sahih adalah dalil yang umum, yaitu yang menganjurkan kita ini ibadah, meningkatkan ibadah di bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, jadi kita di bulan Rajab ini ya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Yang biasanya enggak pernah saum Senin Kamis, coba dilatih saum Senin Kamis. Yang biasanya tidak tahajud, coba latih tahajud, ya. Yang biasanya infak sedekahnya pas-pasan, coba ditingkatkan. Nah, ini yang dianjurkan. Tapi tidak ada dalil misalnya khusus hari pertama dan kedua itu puasa Rajab gitu. Itu tidak ada. Maksudnya gini, ada dalil tapi dalilnya dhaif sebenarnya. Jadi yang saya baca di broadcast itu hampir semuanya hadis dhaif. Makanya Mojang-Bujang kudu hati-hati juga ya gitu. Sekarang ini orang bisa menyebarkan apapun gitu, yang boleh jadi itu sebenarnya keterangan yang dhaif. Tentu saya mengatakan hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Intinya begini, di bulan Rajab kita harus meningkatkan ibadah karena memang dalilnya itu ada. Tetapi sekali lagi bukan hanya bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, begitu. Dalilnya sahih kalau itu, sahih. Tapi bukan khusus Rajab, ya. Jadi di bulan Rajab itu ibadahnya ya normal aja seperti biasa. Tidak ada saum Rajab, sholat Rajab, ya gitu. Jadi seolah Rajab itu menjadi sangat spesial. Nah, dalil-dalil itu dalam analisa dan pengamatan saya itu banyak yang dhaif. Jadi gimana tuh Pak Am? Ya sudah, balik saja ke ibadah-ibadah yang rutin, ya. Tapi ditingkatkan. Misal saya tidak pernah sholat duha, sok atau sekarang di bulan Rajab latih supaya sholat duha. Biasanya saya nggak pernah baca Quran, sok tingkatkan, ya. Di bulan Rajab itu ibadah-ibadah yang di bulan-bulan lain tidak kita atau belum kita laksanakan. Jadi lebih kepada memberi motivasi agar di bulan Rajab itu ditingkatkan amalan-amalan kita. Sebab setelah Rajab itu Syaban, setelah Syaban itu Ramadan, ya. Jadi seolah-olah di bulan Rajab ini itu Ramadan, ya. Jadi seolah-olah di bulan Rajab ini diasah, dilatih, ya, menghadapi bulan Ramadan. Nanti Ramadan ditingkatkan amal ibadah kita, karena nanti setelah Ramadan kita akan menghadapi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan gitu. Nah, ini kalau komentar saya tentang puasa Rajab, sholat Rajab itu dalam analisis hadis, analisis para ahli hadis itu hampir semuanya dhaif, ya. Yang sahih adalah yang keterangannya bersifat umum. Nah, itu sahih. Nah, kalau keterangannya bersifat umum, ya dia biarkan dalam posisi umum. Artinya apa? Jangan kemudian ditambahi ibadah-ibadah khusus. Ya sudah, kita disuruh meningkatkan ibadah di bulan Rajab. Apa? Apapun ibadah itu, ya.
jangan khusus ibadah-ibadah tertentu, apapun ibadah itu, tingkatkan bacaan Quran, tingkatkan sedekah, tingkatkan ibadah sunnah dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya mengatakan hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya pada rekan-rekan yang melaksanakan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Tapi saya sejujurnya tidak melaksanakan ibadah khusus karena hadisnya dhaif. Yang saya laksanakan lebih ke ibadah-ibadah yang sudah jelas dalilnya, tapi ditingkatkan di bulan Rajab itu, ya.